resiko infeksi saluran kemih dan cara mengobatinya. Infeksi saluran kemih atau ISK adalah kondisi ketika organ yang termasuk ke dalam sistem kemih, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra mengalami infeksi. Infeksi saluran kemih bisa terjadi pada siapa saja. Namun, wanita lebih banyak mengidap kondisi ini dibandingkan pria. Dikarenakan tubuh wanita memiliki saluran uretra yang lebih pendek, sehingga wanita lebih rentan mengalami infeksi saluran kemih. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Berikut informasinya. Kebanyakan kasus penyebab infeksi saluran kemih dikarenakan bakteri Escherichia coli atau E. coli yang biasanya hidup di dalam usus besar. Diperkirakan bakteri ini bisa masuk ke dalam saluran uretra seseorang dikarenakan kurang bersih ketika melakukan pembersihan setelah buang air kecil atau besar. Infeksi saluran kemih bisa sangat beresiko untuk sebagian orang yang masuk dalam kelompok orang yang lahir dengan kelainan struktur kemih, orang yang baru melakukan operasi pada saluran kemihnya, orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah, pemakai kateter atau alat bantu buang air kecil, pengidap batu ginjal dan pria yang mengalami pembengkakan kelenjar prostat, pengidap diabetes dan wanita, wanita yang menggunakan alat kontrasepsi diafragma, wanita yang pasangannya menggunakan kondom berlapis spermisida, wanita yang sedang hamil, wanita yang telah menopause. Pengobatan infeksi saluran kemih adalah dengan pemberian antibiotik. Namun, pemeriksaan akan terlebih dahulu dilakukan oleh dokter agar jenis antibiotik yang diresepkan sesuai dengan kondisi pasien. Infeksi saluran kemih dapat dicegah dengan banyak minum air. Sehingga, bakteri yang mungkin masuk ke saluran kemih akan selalu terbilas bersama urin. Dan, untuk mengobati penyakit infeksi saluran kemih secara alami, kami memiliki rekomendasi pengobatan infeksi saluran kemih herbal, yakni dengan obat herbal Propolis SM. Propolis SM Brazil merupakan produk herbal pilihan yang terbuat dari 100% ekstrak propolis Brazil asli, di mana diketahui jenis ini merupakan salah satu jenis unggulan. Propolis SM juga diolah dengan menggunakan nanoteknologi dalam proses produksinya, sehingga akan lebih memungkinkan tubuh untuk menyerap khasiatnya lebih baik. Keterangan produk Propolis SM. Nama produk Propolis SM Brazil. Bentuk sediaan, cairan, isi 6 mili, komposisi 100% propolis Brazilan. Legalitas halal MUI dan POM TR 193-624-961. Produksi Sipi Sami Mancur Yogyakarta. Jika Anda ingin merasakan secara langsung khasiat dari herbal propolis SM ini, silakan lakukan pemesanan kepada Herbal Melayu Deli dan dapatkan berbagai keuntungannya, yakni